Mulai lagi tradisi tubruk. Tubrukers, yo, ngopi gajah. Oke Tubruker, kembali di Ipok Meti bersama saya, Presiden Ipok Meti, dan tentunya Kopi Gajah. Aduh, jadi setiap, jangan lupa setiap Selasa 19.33 Ipok Meti itu selalu tayang dengan beberapa gosip dan informasi mungkin yang ditunggu-tunggu sama Tubruker dan Boboto Salam Dunia. Dan mungkin yang paling menarik saat ini lagi nunggu satu pemain Persib slot Asia dan set ada Kang Eko mau. Ya, kau orang apa kabar? Alhamdulillah. Sugan tidak ngomongin kongres. Sugan tidak ngomongin kongres. Kongres tidak ngomongin. Tapi nu pasti Boboto Salam Dunia jeung Tubruker oge nungguan informasi nu paling wah pokoknya ditungguan ini, ya kan ini Eko. Pas banget ya, jadi ini juga ada info nih, info saya lagi nunggu juga info terbaru tentang pemain Asia. Kalau misalkan infonya masuk duluan kita masih tayang ya, kita masih tayang, info masuk duluan nanti mungkin bisa kita kabarin. Oke, nah itu yang menarik pastinya tentu buat Tubruker dan Boboto Salam Dunia. Kang Eko, ini informasinya A1 ya. A3. Oh, A3. Geserada gede ya namanya. Oh, geserada gede. Ketemu ukuran poster barunya A3. A3 jeung A1 mah gedean A1 kita. Hah? Kan beki gede A4 beki leutik. Beki leutik. Heeh. Kang Eko, mengpeng Kang Eko aya di dieu, ayeuna mah urang ngopi heula, bener. Saacan ngomong kopi Tubruk gajah tuh. Jadi saacan, semangat orang tuh. Betul. Saacan ngomongkeun kongres, saacan ngomongkeun kuota pemain Persib, mending kopi heula. Aya si Eti ya. Ti, kopi heula ti. Nu baheula ieu teh. Oh, nu baheula. Halo Eti. Eti. Bung ningali ka urang mah ya. Nah, aku naon teu? Apa pernah mengajukan ingin jadi bapak angkat? Bapak asuh. Oh, bapak asuh. Bapak angkat mah atuh leuwih hese. Leuwih hese. Bapak asuh aja. Tapi kala ti nah meni asa jamendut ieu teh ningali Eti teh pirang kopi. Ah, tumang bikin kopi mah jadi aja tuh. Kirain aku teh bukan Pak Eko da bukan tamu. Mang da bikin kopi ini mah gampang. Gampang ya? Iya. Oh. Tinggal diginiin doang tuh. Ah. Tuh kan? Terus? Ini terpisah gulanya. Jadi sesuai selera kita mau manis, mau enggak gitu, mau enggak pakai gula juga bisa, kalau kita iya. Mau manis tuang semua. Iya. Tapi Eti gitu. Masih ingat kan selera saya? Masih. Manis ya. Cuma dikit itunya gulanya. Coba-cobain Kang Eko. Pas enggak? Bener, pas pisan. Kan? Pas pisan. Oh, berarti jadi diam-diam merhatiin. Iya, merhatiin. Tapi ini udah gaya gini mau kemana Eti? Aku mau main dulu sama temen. Kalau misalkan Pak Eko kesini lagi, jangan nyuruh aku ya. Ya, tomberenya mau berarti. Ya Eti atuh yang bikinin kopi. Kan aku. Kan Eti teh gini Ti. Jadi kopi gajah teh Eti teh kan udah paham nih cara pembuatan bikin kopi gajah. Jadi wayahna lamun Eti aya di imah mah nya Eti anu nyieun kopi gajah suruput heula lur. Udah pernah bosen ya. Da aku teh atuh tadi mah lagi buru-buru. Mau kemana? Aku mau main sama teman-teman. Lihat udah kayak gini. Oh, udah gaya. Jadi mau, tapi ini nggak apa-apa lah, so kalau udah gaya mah kalau mau main-main. Tapi prokesnya nggak apa-apa, main udah dibikinin kopi ya, udah dibikinin kopi gitu atuh. Nuhun, nuhun. Sok teh kieu rek ngomong seriusnya budak leutik mah sok ulin heula we. Ya udah atuh, aku main dulu ya. Salim dulu sama Pak Eko atuh. Alhamdulillah. Dadah Eti. Dadah. Nah, Kang Eko, disuruh put kan? Suruput. Kumaha rasana? Sama seperti yang lalu-lalu, aromanya kuat, cita rasanya kuat juga. Jadi bikin semangat ya? Bikin semangat. Bikin semangat. Sekering deui lah kerasa ya. Okay. Jadi emosi deui. Sa semangatnya sarua jeung bapak-bapak nu kamari kongres. Cah. PSSI jeung PT LIB dengan beberapa keputusan yang akhirnya tadinya rencananya liga akan digelar tanggal 3. Akhirnya mundur jadi tanggal 10 katanya. Tapi alasannya ini kan mengakomodir klub yang berkompetisi di ajang internasional ya. Hmm. Nah, jadi masuk akal lah. Masuk akal. Beda seminggu juga lumayan loh. Kalau hitungan perang ya, seminggu itu bisa mempersiapkan banyak hal. Karena nanti pertandingan ini kan rencananya kan memang tanpa penonton. Tapi ada juga versi lain yang mengatakan penonton akan datang. Yang dan udah divaksin iya, katanya. Jadi bertahap dan dengan jumlah yang terbatas. Terbatas. Tapi kan itu yang rencananya yang udah divaksin kan? Iya, nggak apa-apa makanya. Nggak apa-apa ya. Jadi orang bisa lalajo artinya. Nah, Kang Eko udah divaksin kan? Nanti saya akan buat laporan dari stadion. Oke, laporan pandangan mata. Pembukaan ya. Jadi gini, kemarin saya udah diundang juga sama PT LIB.
Pak Eko kalau mau nonton pertandingan pembuka di mana Pak? Di Jakarta. Eh tapi lain Persija ya, karena kan nggak boleh klub tuan rumah main stadion sendiri nggak boleh. Oke. Okay. Nah Kang Gel, kalau dari hasil kemarin kan mungkin akan dipusatkan hanya di Pulau Jawa. Kalau misalkan tanggal dimundurin itu tidak masalah karena Bali United dan Persipura akan bertanding di AFC Cup. Nah, bubble to bubble punya rencananya kan dipusatkan di Pulau Jawa. Ada 6 seri juga. Kalau tidak salah 306 pertandingan jadinya. Nah, ini buat klub juga jadi masalah enggak nih dengan sistem seperti ini? Saya pikir sih enggak ya. Bahkan dari segi kelelahan kan yang menjadi persoalan bagi banyak pemain. Ya. Terutama pemain asing yang enggak terbiasa. Ini tentang geografis. Jadi geografis Indonesia teh unik pisan, jarauh ke mana-mana jauh ya. Saya pernah diceritain sama salah seorang pemain asing ya. Jarak 8 jam kan main tuh dari Persib, main Persib lawan Persipura ya. Persipura. Itu 8 jam pesawat. Ya. Kalau 8 jam di negara saya udah bisa keliling Amerika Selatan berapa kalian gitu ya. Kalau di kita mah cuma dari Jawa ke Papua. Ke Papua. Gitu. Jadi memang saya pikir tingkat kelelahan akan berkurang jauh. Akan berkurang. Bisa jadi pemain-pemainnya akan main lebih terengginas, lebih fresh gitu. Berarti efektif dong hanya digelar di Pulau Jawa saja yang rencananya? Menurut saya iya. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Yang punya penolakan kan sampai saat ini kan Persipura ya. Iya Persipura. Tapi saya pikir Persipura juga tim yang bijaksana lah. Dengan penjelasan yang logis, yang memadai, saya pikir juga mereka nggak masalah. Pertandingan semuanya dipusatkan di Pulau Jawa. Nah, kan ini kalau mungkin baru ya, format baru untuk Liga di Indonesia. Ini kalau di luar ada nggak sih format yang seperti ini? Di ya, negara-negara di luar Indonesia? Yang jelas ini kan adaptasi ya, adaptasi mengadopsi. Yang jelas kelihatan banget kalau ini tuh mengadopsinya kan sistem bubble ya. Ya nah, bubble juga ini sistem gelembung. Jadi mungkin Boboto juga banyak yang mempertanyakan, nah sih bubble-bubble. Nah, itu benar. Jadi bubble ini pertandingan tuh dikonsentrasikan di satu tempat, satu tempat ya, dan idealnya itu para pelaku pertandingan mau pelatih, ofisial, pemain itu nggak berinteraksi sama orang lain ya di luar sistem pertandingan itu. Makanya itu sistem bubble itu akan lebih efektif hasilnya kalau kita ngomongin olahraga yang mainnya perseorangan kayak bulu tangkis, tenis gitu ya. Berarti kan aku tidak setuju dong dengan sistem bubble ini? Ya setuju karena ini adalah pilihan terbaik di antara sedikit pilihan. Oke. Gitu. Kalau misalkan pertandingan normal nggak sistem bubble ya, tercerai di mana-mana, ntar ada perpindahan naik pesawat, perpindahan naik kereta itu akan. Jadi berinteraksi dengan misalkan yang di luar klub, misalkan ya bisa. Jadi kan misalkan kalau di luar negeri ya, petenis nih, sistem bubble, dia cuma bertanding aja, udah itu langsung ke hotel ya, ngomong cuma sama pelatih terbatas, ofisial, udah, dia nggak akan ketemu keluarganya, nggak akan ketemu fans. Tapi pemain sepak bola ini kan pemainnya ada belasan, jeung cadangan sabara puluh gitu ya. Kayak peting-peting meureun hayang dahar naon ka restoran, isuk-isuk hayang naon gitu, hayang minum kopi gajah meureun ka hareup hotel. Bener. Jadi saya pikir kalau pengertiannya sistem bubble dijamin aman 100%, jelas ada resiko ya. Tapi dengan sistem bubble ini resiko bisa diminimalisir. Diminimalisir, oke. Okay. Oke okay, nih, kan sistem bubble okay, juga. Terus seri ini ada 6 seri kalau nggak salah. Jadi seri ke-1 di Jawa Barat, Banten, dan DKI. Terus kedua juga ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Nah, buat klub sendiri dengan ini kan otomatis misalkan seri pertama fokus di Jawa Barat semuanya ke sana. Nanti seri kedua juga mungkin ke Jawa Tengah. Jadi sebetulnya terus ada libur juga, ada jeda libur setelah bertanding 1.5 bulan ya, ada libur, ya. Libur 1 bulan kan kalau kita salah. Perhatikan ini sebetulnya bagus, sangat logis dan bagus sekali cara berpikirnya. Jadi kalau kita ngomongin Barat ya, itu Jawa Barat, Banten plus DKI. DKI. Ya. Itu banyak stadion yang cukup representatif. Jadi dalam sistem bubble ini, setiap tim ini akan ketemu 2 kali. Sama kayak liga biasa gitu, ketemu 2 kali, tapi tanpa status kandang-tandang. Yeah. Karena stadionnya memang eueuh nu boga. Iya yeah, gitu. Jadi dianggap tempat netral gitu. Tempat netral. Jadi secara logika pertandingan, konsep, kompetisi ini udah dapet gitu ya. Nah yang perlu dijaga adalah nanti implementasinya aja. Gitu. Jangan sampai kedodoran gitu. Karena ini energi dari panitia jelas apa akan besar. Karena setiap mau main itu harus ada swab itu. Harus ada swab. Semua perangkat pertandingan, semua yang datang itu di swab dan tidak menerima swab di luar ya.
Nah, kan beda dengan stadion, dengan kompetisi liga. Nah, kan swab setiap pertandingan swab. Ini buat klub sendiri otomatis biaya juga mungkin akan lebih membengkak nih. Nah, saya ini masih belum mendengar nih. Kalau Persib misalkan ya kan mereka mah punya swab rutin ya. Juga punya penanganan sendiri. Nah, nanti apakah dari PT LIB ada jaminan rutin sehari-hari juga gitu ya? Apa cuma mau pas main aja di stadion? Ini masih belum tahu gitu. Yang jelas kalau biaya membengkak, ini juga masih belum ada obrolan apakah dibebankan ke operator atau klub. Tapi satu yang pasti kalau yang di stadion, ya jelas PT Liga yang menanggung gitu. PT Liga. Nah, untuk mungkin Kang Eko tahu nih ada informasi setiap klub mendapatkan berapa nih biaya kompensasi subsidi subsidinya. Kemarin tuh Pak Iwan Bule ngejanjiin berapa ya? Gede banget lah pokoknya mah. Setiap klub untuk kompetisi sekarang itu. Iya, jadi ada subsidi pasti ada lah. Uang main gitu pasti ada. Tapi bukan match fee kayak Piala Kemenpora enggak ya. Jadi subsidi pasti ada itu. Dan secara apa? Secara logika duitnya pasti berlipat ganda lah daripada tahun ganda. Kemarin gitu. Oke. Nah, Kang Eko, kemarin sempat ramai juga ya, di mana ada beberapa klub yang menginginkan tidak adanya degradasi. Oh, iya. Dan akhirnya sudah diputuskan bahwa ada degradasi promosi ini. Pandangan Kang Eko. Wah, ini saya sangat mengapresiasi ya. Mengapresiasi dari Ketua Umum PSSI, Iwan Bule. Karena ini dekat diplomasi ya. Dengan diplomasi yang cukup ketat, diskusi cukup ketat. Terlebih juga kan kita harus ingat kronologis ya, yang menginginkan awalnya nih isu tanpa degradasi itu bukan Ketua Umum PSSI tapi para exco, beberapa klub gitu ya. Tapi kan kita udah tahu bahwa FIFA juga menghendaki agar kompetisi ini ada degradasinya. Okay. Udah gitu terjadilah dialog yang sangat ketat gitu. Saya termasuk yang mengikuti ya perkembangan. Ternyata Pak Ketua Umum PSSI juga maunya pakai degradasi. Oke, okay. Gitu. Bukan karena sudah disentil sama AFC? Supporter banyak. Ya, termasuk FIFA. Jadi FIFA. Salah satu alasan paling kuat kenapa memang harus degradasi, karena FIFA juga memerintahkan pakai degradasi. Degradasi promosi. Ya. Karena itu lebih efektif kan mungkin rawan pengaturan skor, jual ya, beli pertandingan juga sih. Kan mungkin lebih FIFA itu ya. Tentang integritas, lalu... tentang apa tentang hak klub ya. Jadi hak klub itu di statuta FIFA itu ada tiga, bertahan, promosi atau degradasi, cuma itu gitu. Oke. Nih Kang Eko menarik nih tadi Kang Eko mengatakan anggota exco. Nah, kalau yang mungkin yang saya tahu tuh anggota exco juga ada pemilik-pemilik klub. Nah, itu efektif enggak sih pemilik klub jadi anggota exco? Jadi mungkin untuk sementara, untuk saat ini mungkin itu sulit dihindarkan ya. Cuma sulit dihindarkan. Cuma kedepannya. Karena apa itu sulit dihindarkan? Ya karena memang terbukti orang-orang yang bisa mengakses kekuasaan gitu ya di PSSI, orang-orang yang punya akses ke klub juga. Kan mereka itu kayak voters kan, ada yang harus milih mereka gitu ya. Jadi konsolidasi, perkenalan, terus juga berkecimpung di dunia bola gitu ya. Ya itu otomatis orang-orang bola juga yang megang klub gitu. Tapi untuk kedepannya kalau bisa ya janganlah, karena pasti akan ada konflik kepentingan, pasti. Okay, itu sudah jelas kalau sudah dari jelas. Dulu juga kalau konflik kepentingan banyak jadi ke politik, jadi apa karena Anda kan, bayangkan coba di Exco ini kan orang-orang yang ibaratnya kan punya suara untuk mengendalikan arah sepak bola di Indonesia ya. Nanti yang bekerjanya ketua PSSI sama kesekjenan. Nah, di sisi lain orang-orang Exco yang punya hak ini gitu ya, yang punya suara ini juga punya klub, otomatis nanti gestur mereka ya, kalau memutuskan kebijakan, mendesak suatu kebijakan kepada ketua umum dan lain sebagainya, itu pasti akan mementingkan klub yang mereka miliki. Okay. Gitu. Jadi janganlah. Berarti tidak efektif ya pemilik klub jadi anggota Exco. Masih belum ideal, saya belum pikir ideal. Idealnya nggak begitu. Tapi mungkin nggak misalkan 1 tahun, 2 tahun ke depan tidak ada yang seperti itu? Nggak mungkin. Kalau saya melihat apa kekuatan orang-orang ini, mereka masih akan menguasai sepak bola kita sampai 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Tete minimalnya bisa lebih panjang. Nah, berarti kalau dikuasai kan kita juga tahu pengaruhnya ke timnas juga kita memble terus. Ada, sekarang, itu bisa ya. Nah, bisa. Apakah karena pemilik klub dan jadi anggota Exco juga, terus akhirnya pemain-pemain timnas titipan. Jadi ada titipan-titipan. Nah, sebetulnya itu prasangka yang sangat logis. Okay. Prasangka kita sangat logis ya. Cuma saya ini kok belakangan ini
agak cocok ya sama Pak Iwan Bule kan. Pak Iwan Bule mengatakan zaman saya tidak titipan. Orang jadi mikir, jangan-jangan baheula aya atuh gitu kan, baheula aya. Tapi kita lihat yang sekarang gitu ya. Walaupun ada beberapa pemain kan yang jadi pertanyaan tuh, agak janggal kunaon si asup ya. Tapi kita berasumsi bahwa itu adalah pilihan pelatih kepala gitu. Karena kalau kita perhatikan Sintayong ini pelatih kepala juga kan sulit diintervensi. Ya mirip-mirip Luis Mia ya. Jadi sulit intervensi. Dia juga enggak mau dikendaliin sembarangan orang gitu. Oke, okay, berarti kalau yang sekarang enggak ada titipan. Ya, insyaallah enggak lah. Enggak ada. Oke. Okay. Oke, okay. Berarti Kang Eko kemarin karek lebaran suudon wae. Bukan suudon. Saya tuh mewakili rakyat saya dari saya sebagai presiden. Pak presiden. Presiden Pak Kuwait ya, Pak presiden. Ya, kumaha. Kumaha, Pak? Oke, Kang Eko Kang Eko kemarin ikut kongres juga. Nah, biasanya itu dia. Iya, betul. Itu dia. Jadi ingat di tangan Pak Umuh tahu orang. Oke, okay, jadi gini, mungkin kalau Anda perhatikan ya, pemirsa Boboto ID waktu zamannya Facebook, Twitter apa ya. Boboto ID itu hadir terus saat kongres ya. Kongres. Tapi Boboto ID juga kan punya selera. Ya. Jadi kru Boboto ID itu punya selera juga terkait tapi kongres. Tapi jangan dulu karena ada yang mau lewat nanti ditulisin aja ya. Oke. Okay. Oke, okay, silakan yang mau lewat dulu lah. Nanti ya, kita kasih tahu ya. Mulai lagi tradisi tubruk. Tubrukers, yo, Kopi Gajah. Oke, kembali di Ipok Meti bersama Kopi Gajah dan E-nya 3. Eko Maung nih. Terima kasih nih Kak. Kongres. Kongres. Jadi kieu mah. Kongres teh kan aya kongres biasa ya. Ordinary kongres, kongres tahunan kayak kemarin tuh kongres biasa. Kongres biasa. Agendanya itu biasanya menetapkan apa format liga, terus pergantian nama klub baru ya. Kan ada klub tuh yang pindah home base, ganti nama itu di situ ya. Nah, ada juga yang namanya extraordinary kongres. Wah, ini lebih seru lagi ya, karena ada unsur politisnya. Extraordinary kongres luar biasa kongres, lah. Kongres luar biasa. Nah, Boboto ID itu hadirnya di kongres luar biasa, pilih-pilih. Jadi kemarin kongres udah kebaca. Kalau yang kemarin udah kebaca. Udah gini kebaca. Loh, kayak kemarin ya. Kemarin itu kan memutuskan bahwa kompetisi tetap ada degradasi, tapi kan diputuskan itu bukan semerta-merta ketika kongres, tapi beberapa hari sebelumnya memang udah ada keputusan dari apa? Dari PSSI bahwa kompetisi akan ada degradasi dan itu akan ditetapkan di kongres. Di kongres. Jadi menurut saya terpenting-penting teuing. Nu penting mah kamari Pak Haji Umuh nih ya. Kok gimana itu yo? Ketemu Bapak sebentar. Ketemu Bapak sebentar. Eko kan ditanyakan ya kemarin. Saya teh ngundang ka Eko di WA. Eko teh geus beunghar teu butuh Bapak. Matangna, matangna kamari. Aduh Pak Haji apa? Neangan. Neangan aduh, punten Pak Haji. Meureun Pak Haji biasanya kan Eko tinggal di Jakarta. Pas kongres Eko ge aya. Jadi ketika Pak Haji ke Jakarta jemaran pas salingsingan. Pas neangan Kang Eko pasti udah geus maleangan sadeui. Tapi akhirnya kumaha tah jeung Pak? Ya akhirnya geus cegat di Bandung nyeung Gus Dul YouTube na dihack kemarin. Jadi kemarin tuh dia mau ke rumah Pak Haji, tapi gara-gara YouTube. Gara-gara YouTube jadi kita ya bahkan YouTube-nya tapi geus balik deui ayeuna kan. Balik deui. Tapi awut-awutan kene. Jadi Boboto TV jadi ini perdana ya. Perdana setelah YouTube kena hack ya ini perdana. Awut-awutan akhirnya tekan kok video Mas Acan. Jadi akhirnya lamun orang nge-WhatsApp Pak Haji ngestelat. Ngestelat. Ah momentumnya geus lewat, geus kedewe. Nanti kita cari momen lagi ya. Mungkin nanti di ulang tahun Pak Haji akan hadir kita ya. Tanggal 2 Juni. Jadi aya tanggal penting di bulan Juni itu nu hiji. Tanggal 1 Juni itu hari kelahiran Pancasila. Pancasila. Tanggal 2 Juni hari ulang tahun Pak Haji umuh. Geus apal ieu berat. Aya pergerakan. Iya. Pergerakan. Nanti mungkin kita akan ke sana Kang Eko. Ya mungkin dia lah kongres ya. Oke, kongres. Lain kayak ini nanti para tubrukers ya, yang ngedenger kayak tanggal 2 langsung bergerak. Ya, pasti lah. Ke jalan desa kumaha. Itu otot dan apa? Dari Pak Haji mah, misalnya ya, Eksa Bandung gue datang ke Imam Bapak di Kuma Bapak di tangenan lah. Iya, siap, siap, siap. Oke, okay. Jadi hasil dari kongres kemarin juga udah paling relevan, paling bener lah ya, berarti gitu ya. Ya, kongres standar dan hasilnya sudah bisa diduga gitu. Sudah bisa diduga seperti itu. Yang tidak bisa diduga mah adalah kehadiran Teddy Cahyono di kongres. Bener. Kusabab orang mah kan kalau kemarin kan foto-foto pada masuk ke saya. Jadi saya kira kalau Persib diwakili oleh Pak Haji Umuh. Iya, aya Pak Teddy oge. Nah, eta tidak diduga ku urang. Tidak diduga. Karena biasanya Pak Teddy enggak hadir, yang hadir kan iya pokoknya salah satu di antaranya gitu. Oke. Okay. Berarti geus akur jeung Pak Haji. Nah, alhamdulillah. Emang aya naon gitu kan. Aya naon gitu kemarin? Enggak akur. Nah, Kang Eko kan Kang Eko informasi selalu
tepat, terus prediksi nah oke okay, tepat. Nah, kemarin tuh banyak yang nanya slot satu pemain yeah. Asia nih buat ini Persi. Masih saya tunggu ya. Makanya okay. Orang kayak pokoknya kalau misalkan infonya datang ketika ini masih tayang terus saya kasih tahu. Oke. Okay. Nah, kira-kira ngomongin pemain Asia heula lah. Nah, pemain Asia pertama yang di Persib nih Kang Eko mungkin Bobotoh sama tuh Burker juga nggak pada tahu nih kalau harus buka-buka nih kira-kira. Jadi kan? Dulu itu kalau misalkan di Liga Indonesia kan pokoknya slotnya pemain asing weh. Rek Asia, rek Afrika, rek naon ya. Tapi karena perkembangan kita juga harus memanfaatkan apa potensi Asia akhirnya dipisahkan slot pemain non-Asia sama okay. Asia. Sama Asia. Oh, iya, Asia. Nah pemain Asia yang saya kenal nggak tahu nih kalau Gus dulu punya lebih baru kan dia lebih kolot, kemudian lebih apal ya. Ya, orang mah paling. Saya mah Thailand, si Pradit. Ya. Pradit, Nipong, ya, Pradit pemain Thailand. Masih orang apa, Pradit tapi teu sadeukeut jeung nu kamari-kamari. Kamari orang deket jeung Matsunaga oh. Kan, yang eta. Nah, dari pemain Asia, menurut Kang Gusdul, siapa yang paling cocok kalau buat di Persib? Nu paling cocok? Jepang, naon gitu. Jepang sih. Jepang ya. Jepang, karena kualitas sepak bola Jepangnya geus di Asia mereka nomor hiji Jepang. Tak, orang rek ngomongkan pemain Jepang ya. Tapi ada kasus ke Persib ayeuna. Tuh, lain. Oh, lain. Pemain Jepang heula. Tapi lain ngago goreng ya. Tapi ya fakta. Jadi kalau kita ngomongin pemain Jepang, Jepangnya kan aya dua, aya Jepang kota jeung Jepang kampung. Ari rada kota rada galo si Matsunaga. Matsunaga. Tah ieu aya ngaranna pemain Jepang pertama ya di Persib ngaranna Satoshi Otomo. Oh iya, Satoshi. Eta teu kuat make AC sih. Oh. Teu kuat. Jadi Jepang itu Jepang pantai, Jepang udah di pantai nanti ya, di urama di mana di Cilacap nah lah. Jadi orang Jepang tapi kita jadi orang Jepang lu di pantai tekuat pakai AC bayangkan. Tekuat pakai AC. Dan kalau kita lihat tongkrongan ya Satoshi Otomo jeng Matsunaga kan beda. Iya beda. Satoshi jeng Kenji beda gitu ya. Ya. Ya nah pasti. Jadi maksud saya nanti kalau misalkan pemain-pemain Asia juga jangan dilihat sama rata misalkan pemain Thailand. Oh, jika nu di TV-TV, ya Thailand ke macam-macam. Aya nu di Bangkok, aya nu Bangkok, aya nu di naon? Chiang Mai, aya nu di Pattaya, aya nu di Chonburi. Ah, macam-macam gitu. Tapi menurut Kang Gusma di Jepang ya? Ya, saya mah Jepang sih. Saya juga sama sih di Jepang. Lain beda beki eta sok nonton film Jepang lain. Ya, oh sok lah aja jujur, sok lah aja film Jepang. Nah, menurut saya mah cocoknya. Nah, kalau Thailand kumaha? Cek didinya mun Thailand. Kan yang paling deket geografis sebetulnya Thailand. Nah, Thailand oke okay. Untuk Asia Tenggara mungkin Thailand sekarang nomor satu. Nomor satu. Nomor satu Asia Tenggara nya Thailand oke okay, emang ala lu sih. Parameternya gampang ya. Jadi saya beberapa tahun kemarin kan sempat ke Jepang ya. Orang Jepang nih, jadi PT Liganya Jepang ngomong klub-klub di sini itu kalau misalkan mau ngambil pemain Asia Tenggara itu pasti dari Liga Thailand dulu. Liga Thailand. Jadi nggak mungkin, ayo Liga Indonesia, ayo pemain jagoan bisa di Indonesia nyetak 100 gol samusim gitu ya. Mual mungkin dicokot ke klub Jepang sebelum dia bisa berkiprah di Liga Thailand. Oh. Jadi liga yang dipantau sama klub-klub Jepang cuma satu di Asia Tenggara, cuma Liga Thailand doang. Liga Thailand. Jadi syarat Anda mau main di Liga Jepang, Liga Jepang harus main dulu harus main di Liga Thailand. Iya, Ge, mendorong sebetulnya ke pemain Persibnya. Menibaratahnya di main di Indonesia di komo di Bandung di Persib ya. Jadi semangat non semangat ngarantau eta kurang gitu. Untuk di Bandung, orang Bandung. Kurung batok meureunnya Ya, siga kamari kan Febri oge kan tapi oh, ditawarin. Ditawarin. Tapi kan rencananya si Beckham oge deuk ka Eropa. Eropa Montenegro ya? Ke ieuna si Radopik. Iya, itu harus diapresiasi. Jadi semangat merantau lalu juga bermain mana bermain di luar negeri itu harus di support ya karena untuk pemain ini harus keluar dari zona nyaman karena apa karena zona nyaman mah hanya untuk supporter supporter mah tengah mana geus nyaman udang berang lalajotur ini tuai eta nu nyaman kudu support tapi kalau pemain mah harus terus dibina di tempat lah oke okay. Dan salah satunya adalah bermain di luar Indonesia oke okay. Jadi kembali ke pertanyaan awal nih yang mas ditunggu sama slot Asia itu slot Asia. Jadi yang benar Jepang apa Thailand nih yang dari belum Asia? belum ada kabar nah, kira-kira aja ini ya Jepang apa Thailand nih yang jelas bukan Thailand. Yang jelas bukan Thailand. Jepang berarti. Yang jelas bukan Thailand ya. Saya emang nggak bilang Jepang. Yang jelas bukan Thailand. Yang jelas bukan Thailand. Jadi ini enggak. Ini karena banyak orang ini percaya info dari saya itu benar. Gara-gara si Farsad Nur kemari kan. Karena dari seluruh Indonesia, ya sampai wartawan-wartawan Jakarta juga pada kaget. Kang Eko kok mendahului kami katanya infonya tetap dari mana? Infonya rahasia. Ya, rahasia. Infonya. Oke, okay. Nanti di lain waktu lah kita kasih tahu. Oke. Okay. Oke, terima kasih Kang Eko.
Oke, Tubruker Boboto. Jadi untuk slot Asia mungkin di episode berikutnya, karena di episode 6 ini Kang Eko masih belum ada WhatsApp. Belum ada WhatsApp, belum ada informasi yang A1 nih. Jadi ikutin karek ieu, karek kuarto ukuran. Can ahiji. Pokoknya mah ikutin terus Ipok Merti bersama Kopi Gajah, karena akan memberikan informasi-informasi. Mang kalem geusan itu yang karek semangat ya. Oh, minum ieu. Karek aya efekna ieu. Kopi Gajah. Mana nyerek geusan ieu? Hah? Ya, tetap pertanyaannya tadi, Jepang apa Thailand? Pokoknya bukan Thailand. Ya, pokoknya bukan Thailand, tapi ya bisa Jepang, bisa siapapun. Itulah Kang Eko. Kita tunggu di episode berikutnya siapa slot Asia yang akan bergabung ke Persib. Iya, nunggu salah aja anjing kaduhung geus lalajoan cenah. Dan saya Presiden Epok Meti pamit, sampai ketemu lagi di episode Mang, berikutnya. Mang karekalah kerasa ieu ya. Bajang ke minggu hareup lah. Oke, Kang Eko nuhun pisan. Oke, hatur nuhun, Kang Gus Dul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai lagi tradisi tubruk. Tubrukers, yo, ngopi gajah.